Halo, selamat di Desa Cegun Bali. Hari ini saya berada di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung. Di BPBD Klungkung pagi ini menerima laporan adanya pohon tumbang disertai dengan pasuran tanah yang menutup badan jalan di lokasi ini. Jadi lokasi ini merupakan jalan utama menuju ke ASMT. Karena pohon yang tumbang dan tanah longsor ini menutup badan jalan sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas di lokasi ini. Tanpa hadir langsung kepala pelaksana BPBD Klungkung Ibu Widiade untuk membantu melakukan evakuasi pohon yang tumbang tersebut. Kemungkinan pohon ini tumbang karena menggulat hujan sejak hari terakhir yang menggerus tanah sehingga akar pohon pun sudah tidak kuat lagi menahan tanah yang sudah sangat labil. Dalam beberapa hari terakhir memang mungkin mengguyur hujan dan kejadian pohon tumbang memang rawan terjadi. Itu pohon tumbang ini juga merupakan kabel PLN lintang tengah jalan yang sangat berbahaya jika tidak sudah ditangani. Untuk Klungkung sendiri menjadi hujan tengah malam, namun pagi ini sudah kembali cerah. Saya informasikan ini merupakan penanganan dari pohon tumbang terkait dengan penanganan longsor yang terjadi di Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Klungkung. Jadi baik BPBD telah melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang ini sehingga nantinya tidak mengganggu arus lalu lintas di lokasi. Personil itu kemudian turun dan ada 3 orang masih yang kepala pelaksana BPBD Klungkung di Widiade. Demikian laporan Tribun Bali dari Klungkung. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.